Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa ad-din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa Wahda TV dimanapun berada, tiada untaian kata yang lebih indah di malam hari yang berberkah seperti ini, melainkan puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan berkah dan karunia-Nya, sehingga kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup, untuk memperbanyak amal saleh demi menggapai keridhaan dan kebahagiaan di akhirat nanti. Para pemirsa Wahda TV dimanapun berada, pada malam hari ini, insya Allah, sebagaimana yang telah kita sama ketahui, kita akan membahas satu tema tentang kriteria pemimpin dalam perspektif Al-Quranul Karim. Tema ini akan kita bahas bersama, disebabkan karena beberapa hari ke depan, tinggal menghitung hari, kita akan menghadapi satu momen penting dalam kebernegaraan kita, yaitu pemilihan atau pemilu, pemilihan umum, untuk kita memilih pemimpin. Agar supaya kaum muslimin dan muslimat memiliki pandangan yang lebih luas dan memiliki pengetahuan yang lebih komprehensif tentang kepemimpinan, maka tema ini insya Allah bagus untuk kita ketahui tentang bagaimana kriteria pemimpin itu. Jika kita melihat dari ayat-ayat Al-Quranul Karim, para pemirsa Wahda TV dimanapun berada, sebenarnya agama kita, agama Islam, adalah agama yang sempurna dan paripurna. Kesempurnaan Islam dapat dilihat dari segala sisinya, baik dari sisi-sisi yang terkecil sampai pada hal-hal yang terbesar. Misalnya, agama Islam telah mengatur kita bagaimana tata cara makan dan minum. Begitu pula kesempurnaan Islam, agama Islam dalam hal-hal terkecil telah mengatur kita bagaimana adab-adab untuk tidur. Demikian juga agama Islam sampai mengatur kita bagaimana aturan-aturan, adab-adab ketika masuk toilet misalnya. Nah, jika perkara-perkara yang kecil seperti ini saja telah diatur oleh agama Islam sesempurna mungkin, dengan bentuk yang sangat sempurna, maka perkara-perkara yang lebih besar dari itu, seperti kepemimpinan, pasti agama Islam telah meletakkan rambu-rambunya. Oleh karena itu, agama Islam telah menyempurnakan penyebutan-penyebutan tentang kriteria-kriteria seorang pemimpin dalam Al-Quranul Karim, agar supaya kaum muslimin memiliki lentera yang bisa menerangi jalannya, bagaimana dia menentukan langkahnya dalam memilih pemimpin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, perkara kepemimpinan adalah perkara yang sangat penting di dalam Islam. Saking pentingnya, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam surah An-Nisa ayat 59, Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan pemimpin di antara kalian. Apa fungsinya pemimpin itu? Fungsinya Allah sebutkan di ayat bait setelahnya, bait ayat setelahnya, fa in tanaza'tum fi syai'in
farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian berselisih dalam satu perkara, maka kembalikanlah perkara perselisihan kalian itu kepada hukum Allah dan hukum Rasul jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Hukum Allah dan hukum Rasul yang dimaksud di dalam ayat ini adalah hukum yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan dan dijalankan oleh para pemimpin-pemimpin yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Sehingga hal ini menunjukkan akan pentingnya peran seorang pemimpin di tengah-tengah kaum muslimin. Agar ketika mereka tanazu', ketika mereka saling berselisih, maka ada pendengah mereka yang bisa memberikan solusi di dalam perpecahan atau perselisihan mereka. Saking pentingnya pemimpin, sampai Imam Muslim bin Hajjaj rahimahullahu ta'ala, sekelas Imam Muslim, seorang yang bisa dikategorikan sebagai Imamul Mufassiri, Imamul Muhaddithin, beliau menuliskan di dalam kitab sahihnya, kitab sahih Muslim, satu bab tentang kepemimpinan yang diberi judul dengan Babu atau Kitab Al-Imarah, kitab tentang kepemimpinan. Di dalamnya Imam Muslim rahimahullah menjelaskan tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kewajiban dan bagaimana tanggung jawab seorang pemimpin terhadap masyarakat dan rakyat-rakyatnya. Begitu pula dengan saking pentingnya pemimpin ini atau kepemimpinan di dalam agama Islam, Imam sekelas Imam Abu Hasan Al-Mawardi yang wafat di tahun 450 Hijriah menuliskan satu kitab khusus tentang kepemimpinan yang beliau beri judul dengan Al-Ahkam As-Sultaniyah. Di dalamnya Imam Al-Mawardi menyebutkan tentang bagaimana hak-hak seorang pemimpin terhadap rakyatnya, bagaimana kewajiban seorang pemimpin yang harus dia tunaikan kepada rakyatnya, syarat-syarat memilih pemimpin, dan yang masih banyak lainnya. Ini menunjukkan akan pentingnya kepemimpinan di dalam Islam. Jika kita menelisik ayat demi ayat di dalam Al-Quranul Karim tentang pemimpin, maka sangat banyak Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang kepemimpinan di dalam agama Islam. Baik itu mulai dari pemimpin yang baik, sampai pemimpin-pemimpin yang buruk. Pemimpin-pemimpin yang baik, contohnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan bagaimana karakteristik, bagaimana kriteria, bagaimana akhlak seorang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kepemimpinannya. Begitu pula dengan Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, seorang hamba yang saleh yang bernama Zulkifli yang Allah sebutkan di surah Al-Kahfi. Bagaimana kepemimpinan mereka? Akan kita sebutkan beberapa sifat-sifat mereka yang menonjol agar kita bisa menjadikan itu sebagai barometer kita dalam memilih pemimpin. Adapun contoh-contoh pemimpin-pemimpin yang buruk, maka bisa kita lihat potret pemimpin buruk di dalam Al-Quranul Karim seperti Namrud yang pernah menjabat sebagai raja di masa kenabian Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Begitu juga dengan Fir'aun yang sudah menjadi terkenal di tengah-tengah seluruh umat manusia disebabkan karena kezalimannya, disebabkan karena kekufurannya dan kecongkakannya. Katakanlah juga sebagai pemimpin yang mendampingi Fir'aun, yaitu Haman atau Qarun, sekelas Qarun. Mereka ini adalah contoh-contoh pemimpin yang memegang kekuasaan-kekuasaan di tengah-tengah manusia, namun mereka berlaku sewenang-wenang, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala abadikan penyebutan mereka di dalam Al-Quran agar menjadi pelajaran bagi kaum muslimin. Mari kita lihat sedikit bagaimana
sosok-sosok pemimpin dan apa kriteria-kriteria penting untuk kita jadikan barometer dalam memilih pemimpin. Yang pertama, kriteria pemimpin baik dalam perspektif Al-Quran. Kriteria pemimpin yang baik dalam perspektif Al-Quranul Karim, yang pertama adalah dia adalah orang yang berilmu, orang yang cerdas. Seorang pemimpin dipersyaratkan sebagai seorang yang memiliki kecerdasan yang lebih daripada manusia-manusia pada umumnya. Dia memiliki ilmu yang mana ilmunya itu tidak pada ilmu-ilmu standar manusia biasa. Tapi ilmunya menurut Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam Sultaniyah, beliau mengatakan ilmu seorang pemimpin sampai pada derajat ijtihad. Harusnya dia sudah sampai pada derajat ijtihad. Ilmu seorang pemimpin, jika kita melihat ayat di dalam Al-Quranul Karim, bisa kita dapatkan di surah Al-Baqarah 247 tentang kisah Talut. Bani Israel ketika itu meminta kepada Nabi mereka agar Allah subhanahu wa ta'ala menunjuk pemimpin di antara mereka. Lalu singkat cerita dari ayat-ayat yang lumayan panjang tentang perlawanan Talut terhadap Jalut, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memilih Talut sebagai pemimpin Bani Israel, maka Allah sebutkan salah satu kelebihannya, qala, yaitu Nabi di antara mereka berkata, إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memilihkan bagi kalian, kata Nabi mereka, seorang pemimpin di antara kalian yang sifatnya dia memiliki ilmu, zadahu bastatan fil ilmi wal jism, dan kesehatan jasmani. Ini menunjukkan akan pentingnya keilmuan di dalam agama Islam bagi seorang pemimpin. Karena dia bisa bersikap, dia bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakannya yang dilandasi dengan ilmu, dan jika suatu kebijakan keluar dengan landasan ilmu, maka insya Allah kesejahteraan, keadilan akan menyinari kaum muslimin atau masyarakat yang dipimpinnya. Namun sebaliknya, jika seorang pemimpin tidak memiliki ilmu, gelap dengan kejahilan menyelimuti hatinya, maka tidak mungkin dia bisa menerangi orang lain dengan kejahilan atau kegelapan jahilnya tersebut. Imam atau Syekh Abdul Aziz At-Tarifi dalam salah satu ceramahnya, beliau mengatakan bahwasannya ketika mengomentari An-Nisa 59 tadi, "Atii Allah wa atii Rasul wa ulil amri minkum." Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, seorang pakar tafsir, pakar hadis di Arab Saudi, fakallahu asrahu, beliau mengatakan bahwasannya dahulu kala kepemimpinan ini dipegang oleh orang-orang yang berilmu. Sosok pemimpin dialah ulama di tengah-tengah umat kaum muslimin. Katakanlah sebagai contoh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah pemimpin kaum muslimin sepeninggal Nabi, dan beliau juga adalah ulama di tengah-tengah sahabat. Setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pemimpin kaum muslimin, juga dia adalah ulama, menjadi rujukan utama dalam ilmu-ilmu Islam. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum jami'an, mereka semua adalah pemimpin yang sekaligus ulama. Jadi sosok kepemimpinan dan sosok keilmuan itu menyatu dalam diri mereka. Namun kata Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, seiring dengan berjalannya zaman demi zaman, ternyata kepemimpinan itu mulai terjadi pergeseran, yang mana pemimpin-pemimpin yang memimpin kaum muslimin, sebagian mereka jahil dengan agama, hanya mereka memiliki sisi keilmuan di bidang pemerintahan dan kepemimpinan, di bidang manajemen.
mereka punya keahlian di satu sisi, namun di sisi lain, di sisi keagamaan, mereka tidak mendalaminya. Sehingga terpisahlah antara pemimpin yang hanya ahli di bidang kepemimpinan dan ulama yang ahli di bidang agama. Sehingga solusinya, kata Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, solusinya adalah hendaknya pemimpin-pemimpin itu mereka selalu meminta fatwa mendekat kepada para ulama agar supaya kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan dapat berpijak pada keilmuan para ulama. Jika seorang pemimpin di zaman kita sekarang jauh dari para ulama, maka dapat diyakinkan kebijakan-kebijakannya akan berdampak kezaliman pada rakyatnya. Namun, jika para pemimpin-pemimpin mendekat kepada ulama agar ilmu-ilmu ulama menyinari langkah-langkah kebijakannya, maka insya Allah dia akan menjadi pemimpin yang dicintai dalam di tengah-tengah rakyatnya dan keadilannya akan selalu dikenang sepanjang masa. Ini sifat yang pertama bagi seorang pemimpin, yaitu berilmu dan cerdas. Sifat yang kedua, jika kita melihat di dalam Al-Quranul Karim tentang kepemimpinan atau kriteria pemimpin dalam Al-Quran, yang kedua adalah dia adalah seorang yang penyayang, pengayom, pemaaf, suka bermusyawarah, mendengarkan keluh kesah masyarakat-masyarakatnya. Ini adalah kriteria pemimpin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di antara sifat-sifat karakter Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Ali Imran 159. Allah katakan, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum." Maka dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau wahai Muhammad berlaku lemah lembut terhadap rakyat-rakyatmu atau terhadap sahabat-sahabatmu atau terhadap kaum muslimin yang berada di tengah-tengahnya. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, niscaya masyarakatmu akan lari dari sekitaranmu. Maka dua sifat ini harusnya tidak dimiliki oleh seorang pemimpin. Dia punya sifat keras, dia punya hati yang sangat kasar, dia punya kalimat-kalimat yang terlontar dari lisannya adalah kalimat-kalimat yang kasar, maka ini tidak pantas untuk dijadikan sebagai tolak ukur sebagai seorang pemimpin. Namun, seorang pemimpin dialah yang lintalahum, sifatnya adalah berlemah lembut terhadap rakyat-rakyatnya. Hal itu Allah lebih tegaskan pada kalimat setelahnya, fa'fu anhum, wastaghfir lahum, wasyawirhum fil amr. Fa'fu anhum, ciri khas seorang pemimpin yaitu pemaaf. Fa'fu anhum. Dia suka memaafkan orang yang berlaku kasar padanya. Dia cinta memaafkan kepada orang yang mengatakan kalimat-kalimat kasar kepadanya. Dialah pemimpin yang baik insyaAllah. Jika kita pilih dia sebagai pemimpin kita, maka insyaAllah dia bisa membawa kita kepada cahaya-cahaya keadilan dan kesejahteraan. Yang kedua, wastaghfir lahum. Dia suka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memintakan ampun bagi rakyat-rakyatnya. Dan yang berikutnya adalah wasyawirhum fil amr. Dia suka mendengarkan keluh kesah dari rakyatnya, mendengarkan saran-saran dan masukan dari masyarakatnya agar supaya dia bisa memberikan solusi-solusi atas masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat-rakyatnya. Wasyawirhum fil amr. Ayat yang berikutnya yang menunjukkan kasih sayang seorang pemimpin kepada rakyatnya, yaitu ayat di dalam surah An-Naml, ayat 19, tentang kisah seorang pemimpin yang sangat adil dan bijaksana, yang pernah menguasai 2/3 dunia, yang bernama Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Nabiullah Sulaiman alaihissalam
di dalam salah satu kisahnya, beliau berjalan bersama dengan bala tentaranya yang terkenal dengan bala tentara yang sangat banyak di kalangan manusia, jin, sampai hewan-hewan pun menjadi bala tentaranya Nabi Sulaiman. Ketika mereka melewati satu lembah, maka Allah kisahkan di lembah itu ada koloni semut, ada sekelompok semut yang mana pemimpin semut itu mengatakan kepada rakyat-rakyat semut, wahai para semut, masuklah kalian ke dalam sarang-sarang kalian agar supaya Sulaiman dan bala tentaranya tidak menginjak kalian, wahum la yash'urun, dan mereka tidak sadar. Allah katakan, hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun fatabassama dhahikan min qawliha ila akhiril ayat. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mendengarkan keluhan seorang pemimpin semut ketika mengatakan, wahai masyarakatku, masuklah kalian ke dalam lubang agar kalian tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, wa hum la yash'urun, ternyata Nabi Sulaiman fatabassama dhahikan min qawliha. Beliau tersenyum hingga tertawa setelah mendengarkan perkataan semut tersebut. Ayat ini menunjukkan bahwasannya Nabi Sulaiman alaihi salam menghormati masyarakat-masyarakatnya, memberikan keadilan kepada mereka semua, dan ini menunjukkan bahwasannya Nabi Sulaiman mungkin waktu itu menghentikan apa perjalanan mereka, menghentikan bala tentaranya agar supaya mereka tidak sampai menginjak semut-semut yang berada di dalam tempat-tempat sarang-sarang mereka. Nabi Sulaiman menghormati rakyat-rakyatnya, menyayangi rakyat-rakyatnya, mengayomi rakyat-rakyatnya. Bukan hanya rakyat miskin saja yang disayangi, sampai hewan-hewan yang paling kecil pun, sekelas semut, disayangi, diayomi, diberi hak mereka untuk hidup oleh Nabiullah Sulaiman alaihi salam yang sangat adil. Maka kriteria seorang pemimpin yang kita lihat dari sosok Nabiullah Sulaiman alaihi salam ini merupakan kriteria yang sangat luar biasa. Dia suka mengayomi, dia suka menyayangi, dan bukan sebaliknya yang ingin berlaku sewenang-wenang kepada rakyat-rakyatnya, waliyadzu billah. Kemudian ciri khas yang lain atau karakteristik yang lain seorang pemimpin dalam Al-Qur'anul Karim adalah berintegritas atau siddiq, amanah dalam menunaikan tugas dan tidak mengejar harta-harta dunia. Banyak sebenarnya ayat-ayat yang membahas tentang integritas seorang pemimpin dalam Al-Qur'anul Karim, sifat amanahnya. Salah satunya adalah Nabiullah Yusuf alaihi salam. Ketika Nabiullah Yusuf alaihi salam keluar dari penjara, beliau diangkat menjadi menteri keuangan atau mungkin di zaman kita sekarang bisa dikatakan sebagai perdana menteri. Ketika itu beliau mengurus keuangan Mesir yang terancam mereka akan mengalami paceklik yang berkepanjangan. Nabiullah Yusuf alaihi salam mengatakan dalam firman Allah, qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir ini karena aku adalah orang yang hafizun, aku bisa menjaga amanah, dan alimun, dan memiliki ilmu, seperti sifat yang pertama tadi kita sebutkan tentang seorang pemimpin, inni hafizun alimun. Maka karakteristik yang dimiliki oleh Nabiullah Yusuf alaihi salam, integritas yang luar biasa, hafizun, yang amanah, yang pandai menjaga tanggung jawab yang diembankan kepadanya. Beliau adalah, atau ciri seperti inilah yang kita butuhkan dalam kepemimpinan-kepemimpinan kita. Karena jika mereka atau para pemimpin-pemimpin kita, mereka amanah, memiliki integritas, rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
bukan hanya kepada hukum-hukum manusia yang dibuat melalui undang-undang yang ada. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Melihat segala sesuatu. Mereka takut untuk melakukan perkara-perkara yang bisa mengundang murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pemimpin seperti inilah yang sangat amat kita harapkan bisa terlahir di tengah-tengah kehidupan kita. Begitu juga dengan sifat kepemimpinan yang dicontohkan oleh Zulkarnain, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 94 dan 95. Ketika Zulkarnain datang ke suatu kaum, Zulkarnain ini adalah seorang hamba yang saleh, walaupun dia bukan seorang nabi, namun namanya diabadikan Allah di dalam Al-Quran Karim karena keadilannya, karena sifat integritasnya. Pertanyaan pertama, Ustaz. Ya. Izin bertanya, bagaimana pandangan Islam tentang calon pemimpin? Pilihannya ada dua. Ya. Yang satu dia Muslim, tapi visi dan misinya kurang baik diterima oleh masyarakat. Sedangkan yang satunya sebaliknya, tapi dia seorang non-Muslim. Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, baik. Bismillah. Bagaimana kita menentukan pilihan? Ada dua calon misalnya yang mencalonkan diri mereka sebagai pemimpin di daerah, baik itu daerah tingkat 1 atau daerah tingkat 2 atau mungkin kepala desa. Lalu calon pemimpin ini salah satunya Muslim dan yang keduanya non-Muslim misalnya. Namun masalahnya, yang Muslim ini memiliki visi dan misi yang tidak baik, sehingga masyarakat tidak terlalu menerimanya dengan baik. Lalu yang kedua, yaitu non-Muslim, namun visi misinya baik, cara penyampaiannya bagus, sisi-sisi positif dari orang tersebut lebih banyak, atau orang non-Muslim tersebut lebih banyak. Bagaimana kita menentukan pilihan antara dua pilihan seperti ini? Maka jawabannya, ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa Wahda TV dimanapun berada, jawabannya kita katakan bahwasannya di dalam agama Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan garis-garis kepemimpinan bahwasannya hendaknya kepemimpinan ini dipegang oleh orang-orang Muslim. Hendaknya kepemimpinan ini dipegang oleh orang-orang Muslim. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan walayya ja'alallahu lil kafirina sabila, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menjadikan jalan kepemimpinan ini dipegang oleh orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena kita kaum muslimin menjadikan landasan akidah kita sebagai pegangan kuat dalam kehidupan kita, kita katakan atas jawaban pertanyaan tersebut bahwasannya lebih baik kita pilih pemimpin yang Muslim. Lebih baik kita pilih pemimpin yang Muslim daripada kita memilih pemimpin yang non-Muslim. Karena bagaimanapun dia masih memiliki agama yang benar-benar disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah agama yang tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna dina indallahi al-Islam. Sungguhnya agama yang dicintai, diridhai dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah agama Islam. Maka dengan landasan akidah bahwa agama Islam, bagaimanapun kondisi orang tersebut, pasti dia adalah selama dia masih beragama Islam, maka insya Allah dia masih lebih baik daripada orang yang non-Muslim. Ini jika kita berbicara secara internal dalam agama kita, maka kita arahkan pemilihan tersebut kepada orang Muslim daripada kita memilih kepada yang non-Muslim tersebut. Namun
pertanyaan ini mungkin terjadi di sebagian daerah, mungkin bahkan mungkin di daerah-daerah minoritas kaum muslimin di negeri kita ini. Tapi tidak sedikit juga pemimpin-pemimpin kaum muslimin di negeri kita yang kita cintai ini, mereka memiliki visi misi yang sangat luar biasa. Jadi kalau mau dibandingkan, bagaimana jika pemimpin muslim ini visi misinya tidak baik, bagaimana jika pemimpin non muslim ini visi misinya baik? Sesungguhnya tidak selalu seperti itu. Sesungguhnya calon-calon yang berada di tengah-tengah kita tidak selalu seperti itu. Karena seorang pemimpin atau calon pemimpin, seorang calon pemimpin yang muslim, pasti ada kebaikannya. Pasti akan ada kebaikannya, dan sangat banyak calon-calon yang berada di daerah-daerah kita yang mana yang mereka memiliki visi misi yang baik, tujuan kepemimpinan yang baik, sehingga mengarahkan pilihan kepadanya adalah pilihan yang terbaik atau langkah yang terbaik dalam kehidupan kita insyaallah taala. Intinya bahwasannya kita sebagai kaum muslimin diperintahkan untuk mengarahkan pemilihan kita kepada orang-orang yang sama akidah dengan kita. Itu lebih baik daripada mengarahkan pilihan kita kepada yang tidak sama akidahnya dengan kita. Ya, wallahu taala a'lam. Masih ada lagi mungkin? Ya. Kasih pertanyaannya. Ini pertanyaannya Ses terkait mungkin tentang kesultanan dia. Ya. Begini Ses, pertanyaan. Bagaimana pandangan Ustaz tentang politik dinasti? Bukankah diajarkan dalam Islam sangat terkait dengan politik seperti ini, terbukti dengan sangat bagusnya dalam pengelolaan umat, seperti contohnya kesultanan yang terdahulu, bahkan seperti saat ini yang dilakukan Erdogan di Turki. Masya Allah. Itu saja. Ya. Pertanyaan yang sangat luar biasa, bagaimana pandangan Ustadz tentang politik dinasti? Jika kita melihat sejarah, dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepemimpinannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kepemimpinan yang sempurna dan paripurna. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang baik. Maka jika kita melihat ukuran kepemimpinan yang ideal dan kita jadikan itu sebagai tolak ukur yang baik dalam kehidupan kita, kita tidak bisa menjadikan satu negara atau satu sistem tertentu dalam kepemimpinan itu lebih baik. Karena yang Allah Subhanahu wa taala rekomendasikan adalah kepemimpinan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkuasa, ada satu kepemimpinan yang direkomendasikan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, yaitu kepemimpinan Khulafa'ur Rashidun. Dan para ulama sepakat kepemimpinan Khulafa'ur Rashidun ini, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Dan bahkan ada yang memasukkan dalam Khulafa'ur Rashidun itu Umar bin Abdul Aziz, saking adilnya dalam kepemimpinannya. Seperti dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, 'addu 'alaiha bin nawajid." Hendaknya kalian memegang sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Khulafa'ur rasyidin yang diberi petunjuk oleh Allah, gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Artinya peganglah dengan erat dan kuat-kuat sunnah-sunnah tersebut. Ini merupakan rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kebaikan sistem Khulafa'ur Rasyidin tersebut. Maka jika kita ingin menjadikan tolak ukur dan contoh teladan dalam kepemimpinan, dua hal inilah, kepemimpinan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepemimpinan sistem yang dilakukan oleh Khulafa'ur Rasyidun Al-Mahdiyyun,
merekalah yang bisa kita jadikan sebagai contoh. Adapun sistem kepemimpinan yang lainnya, maka ada plus minusnya. Terkadang kita temukan dalam sistem dinasti pemerintahan, dinasti kerajaan, atau sistem pemerintahan monarki, ada baiknya, ada plus, ada hal-hal baiknya, jalbiyat. Namun, dalam sistem pemerintahan dinasti ini juga, tidak jarang kita temukan ada salbiyatnya, ada negatif atau perkara-perkara yang sangat-sangat tidak sesuai dengan syariat kita atau jauh daripada keadilan dan kesejahteraan itu. Kalau kita melihat dalam sejarah yang memulai kepemimpinan dari orang tua ke anak, anak ke cucu, dan seterusnya, cucu ke paman, dan seterusnya, ini dimulai pada pemerintahan Daulah Bani Umayyah. Daulah Bani Umayyah adalah sistem pemerintahan yang terjadi setelah Khulafa Ar-Rashidin. Kemudian kita juga melihat hal tersebut terjadi pada Daulah Abbasiyah, sistem monarki yang diwariskan secara turun-temurun. Kemudian juga yang pernah terjadi dalam sistem pemerintahan Khilafah Turkiyah atau Khilafah Utsmani. Kita katakan potret-potret tersebut ada plus minusnya. Memang terjadi kepemimpinan-kepemimpinan yang baik dalam sistem monarki dan dinasti tersebut. Namun ada juga perkara-perkara yang menyebabkan bertumpahnya kaum muslim, darah kaum muslimin disebabkan karena sistem-sistem monarki tersebut. Sehingga kita tidak bisa menjadi itu sebagai tolak ukur dalam kepemimpinan yang baik dalam kehidupan kita. Mari kita lihat sistem yang lebih baik dan direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yaitu sistem Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Muhammad mewariskan kepemimpinannya kepada anak laki-lakinya? Tidak ada anak laki-laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hikmah di antara hikmah-hikmah wafatnya anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang laki-laki sejak mereka masih kecil, salah satu hikmahnya adalah tidak berlakunya sistem dinasti bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga para pengikut-pengikut Nabi tidak akan mengkultuskan anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya menjadikan tolak ukur ketakwaan, inna akramakum indallahi atqakum, itu sebagai tolak ukur. Dan alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala selamatkan umat ini, selamatkan umat Islam dengan wafatnya hikmah wafatnya anak-anak laki-laki dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepeninggal Nabi, kepemimpinan diserahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bukan ditunjuk oleh Rasulullah secara langsung, tapi ini merupakan hasil musyawarah dari para sahabat yang ketika itu terbagi menjadi dua, yaitu kaum Muhajirin dan kaum Ansar, di sebuah tempat yang bersejarah namanya Thaqifah Bani Sa'idah. Di tempat tersebutlah terjadi musyawarah yang sangat luar biasa antara petinggi-petinggi dua kubu kaum muslimin. Di antara mereka adalah dari kalangan Muhajirin, Abu Ubaidah bin Jarrah dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhum, dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum jami'an. Di antara petinggi-petinggi kaum Ansar juga mereka hadir di tempat tersebut untuk membicarakan siapa pemimpin yang akan memimpin di tengah-tengah kita. Panjang kisahnya, kesepakatan menjadi bulat di penghujung rapat yang luar biasa itu. Mereka menjadikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin mereka. Maka terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq bukan dengan proses dinasti, bukan dengan proses pewarisan tahta kedudukan, namun itu dengan proses musyawarah, mufakat
yang dilakukan oleh muhajirin dan ansar. Dengan demikian, ini bisa mengikis keyakinan-keyakinan bahwasannya politik dinasti atau kepemerintahan monarki ini lebih baik daripada yang selainnya. Dan begitulah dengan kepemimpinan-kepemimpinan setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan pun terpilih dengan cara yang seperti dilakukan pada Abu Bakar As-Siddiq, terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga kita katakan bahwasannya jika kita membandingkan mana yang lebih baik, sistem monarki atau sistem non-monarki atau sistem demokrasi, maka kita katakan yang terbaik adalah yang dicontohkan Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Dengan demikian, insya Allah, sistem-sistem yang ada di tengah-tengah kita dapat membawa kesejahteraan, kedamaian, keadilan, kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat dan bangsa kita, insya Allah ta'ala. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Masih ada lagi? Ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Ya. Dia punya dua pertanyaan. Pertama, bagaimana pandangan Islam tentang wanita sebagai pemimpin? Lalu yang kedua itu, adakah contoh kepemimpinan wanita terhadap wanita yang lainnya? Maksudnya dia sebagai pemimpin di kaum wanita sendiri, bukan memimpin. Oh, dia bukan memimpin laki-laki ya? Iya. Baik. Kepemimpinan wanita di dalam Islam. Ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, la yuflihu qaumun wallau amrahum imra'atun atau wallau amrahum imra'atan. Tidak akan beruntung satu kaum ketika mereka menyerahkan kepemimpinan tertinggi mereka kepada seorang wanita. Maka dari hadis ini jelas, para ulama menjelaskan bahwasannya kepemimpinan tertinggi tidak boleh dipegang oleh seorang wanita. Kita sebagai kaum muslimin, kita meyakini hadis ini sebagai tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya kepemimpinan wanita adalah kepemimpinan yang terbatas, tidak sampai pada kepemimpinan yang sangat tinggi atau yang lebih tinggi yang mengurusi kaum muslimin secara umum. Namun ada juga ayat di dalam Al-Qur'anul Karim tentang kepemimpinan Balqis atas kaumnya. Dalam surah An-Nahl Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kisah Balqis, seekor burung hudhud yang terbang dari di antara tentara-tentara Nabi Sulaiman alaihi salam. Dia menemukan satu kaum dipimpin oleh seorang wanita yang mana mereka adalah penyembah matahari. Namun ayat ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil bolehnya seorang wanita memimpin. Mengapa? Karena setelah atau karena Balqis itu merupakan kaum yang belum masuk dalam agama Nabi Sulaiman alaihi salam. Mereka adalah kaum yang masih kafir, yang masih menyembah matahari. Sehingga kepemimpinan Balqis tidak boleh dijadikan sebagai ukuran bolehnya seorang wanita memimpin sebuah negara atau memimpin sebuah daerah yang cakupannya luas, karena dia adalah wanita yang non-muslim. Setelah dia masuk ke dalam Islam, maka perkara tersebut tidak berlaku padanya. Dengan demikian, kita katakan jika ada seorang wanita yang ingin mencalonkan dirinya menjadi pemimpin bagi kaum muslimin dalam skala yang luas, maka kita katakan dan ingatkan bahwasanya la yuflihu qaumun wallau amrahum imra'atun. Tidak akan beruntung satu kaum jika mereka dipimpin oleh perempuan. Namun dalam skala yang kecil, maka
seorang wanita dibolehkan untuk menjadi pemimpin. Misalnya, dalam kepemimpinan organisasi-organisasi kecil, bagi wanita yang mengurusi kepemimpinan-kepemimpinan yang skalanya kecil, yang terbatas pada organisasi wanita-wanita tersebut misalnya. Dia menjadi ketua, kalau di istilah Wahda Islamiyah, DPW misalnya, atau ke lembaga-lembaga untuk kaum muslimat. Dia menjadi ketua bagi sebuah komunitas kaum muslimat. Maka ini dibolehkan jika kepemimpinannya itu tidak dalam skala yang lebih luas. Hal ini dibolehkan dan para ulama membahas hal tersebut sebagaimana amanah yang pernah diembankan oleh atau yang dicontohkan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu kepada seorang wanita Ansar, kepada seorang wanita Ansar untuk menjadi pemantau atau dia mengurusi tentang pasar kaum muslimin di Madinah ketika itu. Dia mengurusi pasar kaum muslimin di Madinah dengan menetapkan syarat-syarat yang begitu ketat agar supaya orang-orang yang menjual di pasar kaum Madinah selalu dalam koridor syariat Islam dan tidak keluar dari aturan-aturan agama Islam. Maka wanita itu diberikan wewenang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan tanggung jawab menjaga ketentraman dan kesesuaian pasar sesuai dengan syariat Islam, sehingga para ulama mengatakan dalam skala-skala yang kecil maka diperbolehkan kaum muslimat untuk memegang kepemimpinan-kepemimpinan jika hal itu tidak bukan dalam skala yang mengurus kaum muslimin yang lebih besar. Wallahu ta'ala alam. Adapun contoh-contohnya seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu kepemimpinan wanita Ansar, anak lupa namanya itu, di masa pemerintahan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu dengan amanah yang diembankan kepadanya tersebut, menunjukkan bahwasannya bolehnya seorang wanita memegang kepemimpinan dalam skala-skala yang terbatas, sehingga ini sebagai contoh, bisa dijadikan sebagai contoh dalam kepemimpinan wanita. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ya, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan, keafiatan, hingga kita sampai pada hari H dalam penentuan kepemimpinan kita, sehingga kita bisa melihat siapa nahkoda yang akan memimpin negeri kita ke depannya 5 tahun ke depan. Dan semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihkan kepada kita pemimpin yang baik, yang menyebarkan keadilan, yang memberikan kesejahteraan kepada seluruh lapisan masyarakat dan bangsa kita insyaallah ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.